Pengadilan rezim junta militer Myanmar pada Senin 15 Agustus 2022 menjatuhkan tambahan hukuman 6 tahun penjara kepada Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang digulingkan dalam kudeta militer pada 1 Februari 2021. Suu Kyi dituduh melakukan korupsi. Dengan demikian, akumulasi hukuman penjara terhadap Suu Kyi sudah mencapai 17 tahun. Sementara jumlah dakwaan atas kasus lainnya masih menunggu disidangkan. Seusai dikudeta, peraih Nobel Perdamaian pada 1991 itu ditahan dan dijerat dengan dakwaan berlapis. Di antaranya dakwaan tentang Undang-Undang Kerahasiaan Negara, Rekayasa Pemilihan Umum, dan Korupsi. Sebelumnya, pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun kepada Suu Kyi untuk kasus lainnya, yakni korupsi, pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, menghasut militer, dan melanggar peraturan telekomunikasi. Dengan demikian, total hukuman yang telah dijatuhkan kepada Suu Kyi mencapai 17 tahun. Suu Kyi menjadi harapan demokrasi bagi Myanmar selama lebih dari 30 tahun terakhir. Namun, hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh junta militer Myanmar akan menyebabkan perempuan itu tak dapat mengikuti pemilihan umum. Junta merencanakan pemilihan umum digelar pada tahun depan.